semuanya, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mamami. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, saya mau berbagi sebuah resep yang mudah sekali teman-teman, yaitu mau bikin dori goreng tepung yang enak dan gurih. Langsung aja disimak bahannya ya. Ini ada ikan dori ya, yang sudah dibersihkan, yang sudah dilap kering, dan ini langsung dibumbui pakai garam ya teman-teman ya. Dibalik dan diratakan ya, biar meresap rasa asinnya jadi gurih ya teman-teman ya. Dan bumbu lainnya yaitu ada bawang putih, dihaluskan, tapi ini tidak saya haluskan ya teman-teman ya, saya cincang lembut. Dan ini saya kasih perasan jeruk lemon ya, kalau ada jeruk nipis ya pakai jeruk nipis, ini saya pakai jeruk lemon karena adanya cuma jeruk lemon teman-teman. Kalian mau pakai jeruk nipis boleh, mau pakai perasan jahe juga boleh ya. Terus ini bawang putihnya dibalur-balur sampai merata biar meresap dan rasanya gurih teman-teman. Ini si nenek pasti suka sekali ya ini ya. Jangan lupa dikasih merica. Ini karena sudah ada jeruk limun ya teman-teman, rasanya rasa apa namanya itu, anyir-anyir amisnya ikan sudah hilang. Terus ini ditambah sama merica bubuk, dan dikasih cincangan bawang putih atau bawang putih yang dihaluskan atau bawang putih yang bubukan itu boleh teman-teman ya. Nah, ini setelah diiris nanti biarkan sekitar 10-15 menit biar bumbu-bumbu meresap teman-teman. Nah, ini bahan lainnya ya, ada 1 butir telur dikocok, lalu nanti kasih garam sama merica teman-teman. Nanti bahan-bahan yang lengkap akan saya tulis ya di dinding deskripsi ya teman-teman ya. Oke teman-temanku semuanya, dimanapun berada, terima kasih yang sudah menonton video ini, yang sudah dukung ya channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, ayo silahkan subscribe ya teman-teman ya, dan tonton videonya sampai selesai, jangan di skip. Ini berlanjut ya teman-teman ya, dikasih merica sama garam, lalu dikocok, kocok lepas ya sampai merata. Tambahkan tepung terigu secukupnya ya, karena ini ikannya kecil teman-teman ya. Kalau ikannya besar atau 2 ekor ya, boleh ditambah bahan-bahan lainnya, karena Mamami gorengnya cuma 1 ekor, ukurannya juga kecil. Ini kalau teman-teman mau menambahkan apa namanya itu biar lebih kriuk-kriuk itu, baking powder ya silakan ya, tapi Mamami nggak pakai, saya maunya yang beginian aja ya, langsung dimakan enak dan kriuk-kriuk. Ini telurnya sudah dibalur-balur ya sama tepung terigunya. Ini saya mau meratakan biar meresap. Nanti kalau mau digoreng ditambahkan tepung lagi ya teman-teman ya. Dan ini didiamkan lagi biar meresap. Oke teman-temanku semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, dilancarkan, dimudahkan dalam mengais rezeki dan aktivitas-aktivitasnya ya teman-teman ya, dan kiranya selalu berbahagia bersama keluarga, amin. Yuk kita lanjut ya. Ini wajan teflon sudah dipersiapkan ya, sudah dikasih, dituang minyak sayur secukupnya teman-teman, dan sudah panas ya. Dori yang sudah dibumbui tadi sudah dibalur ya sama telur tepung, lalu dimasukkan.
gorengnya pakai api kecil ya, cenderung sedang ya, jangan api besar nanti keberangas gosong teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Mama Me, ayo silahkan bergabung teman-teman. Salam kenal ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga. Terima kasih. Ini sudah dibalik ya teman-teman ya. Ini nanti gorengnya dua kali biar renyah. Dan ini sudah matang, siap diangkat, dan panasnya minyak lagi ya untuk penggorengan yang kedua kali teman-teman. Setelah minyak panas, ini penggorengan yang kedua kali biar renyah, gurih, crispy, kriuk-kriuk teman-teman ya. Goreng sebentar saja, jangan terlalu lama, nanti takutnya gosong. Terima kasih buat teman-temanku semuanya ya. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.